banget. Kalian juga harus coba-coba ngulik-ngulik dapat dikenai sanksi atau tindakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Halo guys, balik lagi bersama Julat, Julitin Advokat. Gue Zekia Putri, gue Putri Adiniatu, gue Nisa Izati. Baik, di episode sebelumnya kita udah bahas tentang kebebasan advokat dalam membela kliennya. Sekarang kita akan membahas tentang batasan-batasan advokat dalam melakukan tugas dan wewenangnya menurut kode etik advokat di Indonesia. Oke, tapi gini Ki, sebelumnya buat teman-teman yang belum tahu istilah atau belum pernah dengar istilah kode etik, nah jadi kode etik itu sifatnya terpisah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat yang dibuat oleh pemerintah. Bener banget, Den, karena kode etik itu dibuatnya sama Komite Kerja Advokat Indonesia. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tahu lebih lanjut tentang advokat, apa yang mereka lakukan, semua hal mendetail tentang advokat, please banget kalian juga harus coba-coba ngulik-ngulik kode etik advokat. Betul banget, Kia. Pada kepo nggak sih sama batasan-batasan advokat yang diatur dalam undang-undang kode etik advokat? Kepo banget nih, Jack. Apa tuh? Oke, jadi dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, menentukan bahwa advokat dapat dikenai sanksi atau tindakan apabila 1. Mengabaikan atau melenggarakan kepentingan kliennya, 2. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya. Lanjut, Din. Nah, yang ketiga, bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, dan pengadilan. Yang keempat, berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat martabat profesinya. Yang kelima, melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela, dan yang terakhir melanggar sumpah atau janji advokat dan atau kode etik profesi advokat. Nah, yang mau kita bahas di sini guys itu adalah poin ke-6 yang mana tentang tindakan pelanggaran yang dilakukan advokat terhadap kode etik profesi advokat Indonesia. Nah, sebenarnya tuh penegakan kode etik advokat tuh kayak gimana sih? Eits, tunggu dulu Kia Andin, selain daripada Undang-Undang 18 Tahun 2003, dalam kode etik advokat Indonesia juga diatur loh mengenai batasan advokat. Salah satunya dalam pasal 3, angka 8, yang mengatur bahwa advokat dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak, namun wajib mempertahankan hak dan martabat advokat. Gitu guys. Lanjut. Nah, sebenarnya tuh penegakan kode etik advokat tuh kayak gimana sih? Jadi guys, penegakan kode etik profesi advokat Indonesia memiliki arti yaitu adanya kemampuan organisasi advokat untuk memastikan advokat tunduk dan patuh terhadap kode etik advokat. Jadi kalau ada advokat yang melanggar, ya pasti ada sanksinya nggak sih? Bener banget, Jati. Jadi kalau yang udah tahu ada sanksinya, please banget hindarin larangannya. Nah, tapi gue tuh pernah baca nih, dalam penegakan kode etik advokat itu ada proses yaitu namanya continuing legal education. Nah, itu maksudnya apa sih? Jadi program CLE dilakukan secara konsisten oleh organisasi advokat supaya setiap advokat di Indonesia memiliki pengetahuan yang luas dan bermoral baik. Oh gitu, oke. Berarti kalau bisa gue simpulin, kode etik profesi advokat ini memiliki tujuan sebagai norma dan atau acuan dalam mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya. Bener banget. Nah, jadi kita udah bahas ya tentang seputaran kode etik advokat Indonesia. Sekarang kita akan lanjut lagi membahas sedikit tentang sesuatu yang masih fresh. Kita bakal bahas tentang perbedaan kegiatan advokat sebelum dan saat pandemi. Oke, jadi kan kalau di Indonesia kan udah pandemi 2 tahun ya guys ya. Pastinya beda dong kegiatan sebelum dan selama pandemi. Bener banget, Jad. Kalau misalnya selama pandemi kan untuk bertatap langsung itu sebuah tantangan buat advokat dan kliennya ya, dalam rangka menghindari penyebaran virus corona. Namun di sisi lain, seorang advokat tidak bisa mengabaikan kewajibannya begitu aja. Oke, tapi gini guys, kalian tenang aja, walaupun pandemi COVID-19, advokat akan tetap memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan apabila hendak melakukan pendampingan kepada klien. Oke, bener banget, Din. Jadi ngomongin soal pelayanan advokat pada masa pandemi COVID-19, biar lebih jelas lagi, kita akan sedikit ngebahas tentang perbedaan kegiatan mengenai kode etik advokat. Yang pertama ada apa tuh, Din? Nah, yang pertama ini yaitu ada memberikan konsultasi hukum pada klien. Nah, jadi itu waktu sebelum adanya COVID-19, ini tuh dilakukan melalui tatap muka secara langsung pada kantor hukum advokat dan atau pada tempat yang disepakati oleh advokat dan klien tersebut. Tapi guys, selama adanya COVID-19 ini, itu dilakukan melalui tatap muka secara daring melalui aplikasi yang disediakan.
Yang kedua, mewakili dan atau mendampingi klien dalam proses persidangan. Seperti yang kalian ketahui, setiap advokat akan mendampingi kliennya dalam proses persidangan secara langsung di dalam pengadilan. Sementara hal tersebut tuh nggak mungkin dilakukan pada saat pandemi COVID-19, benar kan? Betul. Jadi, mereka akan melakukan secara online sebagaimana yang diatur dalam Perma nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Oke, jadi kalau yang ketiga ada legal drafting. Kalau misalkan sebelum pandemi kan dilakukannya secara hybrid ya, bisa online, bisa offline. Sedangkan kalau selama pandemi ini dilakukannya itu secara daring dari tempat kediaman masing-masing advokat. Nah, segitu dulu pembahasan dari kita tentang batasan kode etik dan kegiatan advokat sebelum dan pada saat pandemi COVID-19. Semoga bermanfaat ya. Nah, buat teman-teman yang mau bertanya seputar podcast kita, boleh banget langsung drop di kolom komentar ya. Dadah! Oh guys, kenalin nih kami. Halo guys, kenalin kami. Itu dia advokat, bukan mantan. Iya udah nggak. Jangan. Part 2. Ya. Sengaja itu biar tadi udah VN. Bener banget Din. Nah, di kode etik itu dia tuh enggak sebenarnya advokat enggak bisa mengabaikan begitu saja. Keempat, berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan dan atau perbuatan tercela. Ya salah. Lain atau enggak secara ya udah secara online aja, secara apa?